Halo sobat salam, jumpa ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Halo teman-teman netizen yang luar biasa, ketemu lagi kita hari ini. Seperti biasa kita di Pantai Cempae mengumpulkan satu kantong sampah di area sini. Weh, sendal banyak. Sendal lagi. Ini banyak sendal di sini, teman-teman. Sendal dan kemudian styrofoam juga ada. Dompet juga ada. Dompet Sabah, ini isinya ada kali ya? Wah, nggak ada. Kemarin kita pernah nemu dompet, ada duit isinya. Meskipun cuma 80 ribu, lumayan. So. Ya Tuhan, sendal lagi. Ada juga obat-obatan. Plastik-plastik. Panas banget, asli panas. Banyak yang ketimbun. Ntar kita ambil posisi yang bagus nih. Jadi kita bingung, saking banyaknya mau ngambil yang mana. Nih, banyak styrofoam. Wow. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok. Panas banget. Salam jumpa.
paling H+6 di Pelabuhan Nusantara Parepare dipadati ribuan pemudik yang masa liburnya sudah habis. Sejumlah pemudik mengaku harus pulang karena Senin depan anak-anaknya akan kembali masuk sekolah. Meski mengalami lonjakan dibanding hari biasa, hingga Kamis siang jumlah pemudik sendiri menurut pihak pelabuhan masih di batas normal. Kepadatan penumpang sendiri diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Di antara ribuan pemudik ini, ratusan TKI yang bekerja di Malaysia juga memilih untuk segera pulang karena waktu cuti yang diberikan sudah habis. Pelabuhan Nusantara Parepare memang menjadi salah satu pintu masuk tenaga kerja Indonesia asal Malaysia yang terbesar di Indonesia. Dari Pelabuhan Nusantara, TKI ini akan turun di Pelabuhan Tulon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke daerah perbatasan di Sandakan, Malaysia. Nurhaliza mau kemana nih Nurhaliza? Mau ke Malaysia? Ya. Oh, di sana kerja? Iya. Kenapa nih milih pulang sekarang nih? Mau sekolah? Oh, sekolah di sana? Iya. Oh. Ini sudah mau selesai libur atau gimana? Selesai libur ya? Tanggal 25 dia sekolah balik. Oh. Jadi ibu sama siapa ini? Ibu sama keluarga? Iya. Bapak kerja apa di Malaysia? Hah? Suaminya kerja? Wairi. Tujuannya Samarinda, Pak Tepang, Samarinda, Pak Suriki, Montang, negara Nuka. Perkiraan satu kapal lah. Sementara itu kondisi kapal yang akan berangkat ke Pelabuhan Nunukan dan Batu Licin memang sangat padat. Sejumlah penumpang terpaksa menggelar tikar karena tidak kebagian tempat di atas kapal. Para pemudik sendiri mengaku sudah terbiasa dengan kondisi ini dan berharap bisa segera tiba di tempat tujuan dengan selamat. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu nanti, pihak pelabuhan sudah melakukan sejumlah persiapan, termasuk membangun tenda di luar terminal untuk menampung pemudik yang tidak kebagian tempat duduk di dalam terminal pelabuhan. Beginilah suasana ruang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Peringatan Hari Jadi Kota Parepare yang ke-56 tahun ini disambut oleh pegawai rumah sakit ini dengan memakai baju adat Sulawesi Selatan, baju bodo untuk kaum perempuan, dan songko tobone untuk kaum pria. Bukan hanya pegawai rumah sakit saja, para dokter dan perawat di rumah sakit ini juga mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan sambil melayani pasien yang dirawat.
hari ini kan ulang tahun Kota Parepare, jadi suatu tradisi bahwa untuk memperingati hari jadi Parepare itu dianjurkan untuk memakai pakaian adat masing-masing. Jadi di sini ada beberapa pakaian adat, ada kris, ada kris keraja. Sementara itu, para pasien sendiri mengaku senang dengan pakaian adat yang dikenakan oleh dokter dan perawat yang menangani mereka. Pasalnya inilah kali pertama pasien dilayani oleh petugas rumah sakit dengan mengenakan pakaian adat. Mereka pun berharap pada peringatan Hari Jadi Kota Parepare tahun ini, pelayanan medis di Rumah Sakit Andi Makassau bisa terus ditingkatkan demi kenyamanan para pasien yang dirawat.